Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Coach Amirul daripada Real Leader Solutions. So pertama sekali terima kasih diucapkan kepada ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak semua yang sudi meluangkan masa pada hari ini, malam ini untuk bersama kami dalam satu sesi kenali personaliti belajar anak-anak anda. Ya. Yeah. Alright, so sebelum saya mula, just nak check adakah anda boleh dengar saya dengan jelas? Boleh tak tolong type dalam chat box sama ada anda boleh dengar atau tidak? Sound check, testing 1, 2, 3, boleh tak? Boleh dengar ke? Boleh ya? Alhamdulillah, terima kasih Fazwani, Nozai Mimi. Alright, terima kasih kerana respon. Yeah. Alright, so Amar pun terima kasih, Alhamdulillah. Okay. So untuk malam ini boleh tak saya nak tahu anda daripada mana? Boleh tak letak lokasi anda? Anda mendengar daripada mana? Anda menonton daripada mana ni? Yeah. Wow, dari Baling Kedah ada, Penang pun ada. Masya Allah, tabarakallah. Hebatnya. Sepang Selangor ada, Bangsa. Ya, yeah, kita memang orang Bangsa. Rawang Selangor, Sungai Petani Kedah, KL. Okay, dari mana lagi ada? Kota Tinggi Johor pun ada, Perlis pun ada. Masya Allah. Sabah Sarawak ada ke? Alright. Okay. Terima kasih kepada anda semua. Sabah pun ada. Wow. Luar biasa. Dengan teknologi. Alhamdulillah. Kita dapat menjalankan program ini. Dan mungkin malam ni ada wakil dari satu seluruh Malaysia. So, tahniah-tahniah kepada anda semua. Especially ibu ayah. Kerana dapat sudi meluangkan masa pada malam ini. Bersama saya insyaAllah 30 minit saja sekadar nak berkongsi sekadar nak berkongsi pengalaman dan some tips. Jadi sebelum itu saya just nak start screen sharing. Memang kita mute semua orang, kalau ada nak tanya boleh tanya dalam chat box, tetapi mungkin lebih efektif nanti selepas habis sesi boleh hantar WhatsApp kepada saya insyaAllah. Yeah. So sesi malam ni adalah sesi ringkas 30 minit saja untuk kita berkongsi sahaja, yeah. Untuk berkongsi sahaja. Jadi saya nak share screen, yeah. Untuk saya share maklumat sikit tentang latar belakang kami, yeah. So pertama sekali Real Leader Solution ni adalah syarikat saya dan isteri. Alright, so memang kami buat training, ini saya dan isteri. Alright, so latar belakang kami, saya seorang engineer, isteri saya seorang accountant. Dan kami menulis banyak buku, ada 6 buah buku dan memang kami banyak buat program untuk khususnya pelajar IPT dan juga kami ada buat program di sekolah. Dan kami suami isteri ada 3 orang anak yang sekarang ni anak sulung Alhamdulillah di UM. Anak yang kedua di Melaka buat matrik dan anak bongsu kami UPSR tahun ini insyaAllah. Jadi kami banyak menjalankan program, banyak menjalankan latihan. Dan banyak juga menjalankan program di sekolah-sekolah. Alhamdulillah program-program kami mendapat sambutan yang luar biasa dari para pelajar, para pegawai, semua bagi feedback yang positif. So pada malam ini yang kami nak kongsikan dengan anda semua, khasnya kepada ibu bapa dan anak-anak adalah konsep kenapa kita kena tahu personaliti belajar.
Jadi konsep personaliti belajar ni adalah bergantung kepada personaliti anak-anak kita ataupun diri kita. Ya, untuk makluman semua, dalam pengalaman kami mengadakan training sejak tahun 2008, kami dah latih 50,000 lebih orang di seluruh Malaysia, dan alhamdulillah pengalaman kami, kami pernah beri latihan sampai ke Australia, New Zealand dan juga Singapura. Salah satu perkara yang kita patut belajar adalah tentang personaliti diri kita. Personaliti ni maknanya kita tahu kekuatan dan kelemahan kita. Dan manusia sebenarnya telah mengkaji tentang personaliti ni beratus ribu tahun dah. In fact beribu tahun dah semenjak zaman Socrates lagi dia dah kaji. Jadi dalam kajian mereka, manusia ni ada tergolong dalam beberapa karakter tertentu. Yang paling famous ada empat karakter. Empat karakter, maknanya empat perilaku ataupun empat sifat manusia. Dan daripada empat tu, kalau kita olah, dia mungkin jadi kombinasi, mungkin sampai 16 jenis karakter yang berbeza. Tapi yang kita nak ambil pada malam ni, asasnya adalah empat sahaja. Mungkin ada ibu bapa yang pernah dengar konsep personality seperti melancholy, choleric, sanguine. Itu contoh satu. Ada juga yang guna this personality, ada juga menggunakan karakter daripada Winnie the Pooh, ada juga menggunakan konsep warna. Maknanya dia susun atur orang mengikut karakter-karakter tertentu. Jadi melalui pengalaman kami, alhamdulillah telah melatih pelajar, pelajar IPT, pelajar sekolah, kita dapati melalui karakter ini ada cara pembelajaran khusus untuk anak-anak, yang mana ibu bapa, para guru boleh bantu support anak-anak supaya mereka boleh belajar dengan lebih berkesan dan lebih efektif. Itu sebenarnya tujuan kita untuk kenali personaliti belajar anak-anak ini. Jadi pada malam ini kami sekadar nak berkongsi dengan para ibu bapa dan anak, mana tahu cara ini boleh membantu. Itu sahaja niat kami, insyaAllah. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada anda kerana sudi meluangkan masa, melaburkan masa bersama kami. Semoga apa yang kita kongsikan ini boleh memberi manfaat kepada anda dan keluarga anda. Itu harapan kami, insyaAllah. Jadi yang paling terbaik adalah kalau kita boleh mengambil ujian personaliti ini. So ujian personaliti yang kami buat ini adalah 24 soalan. Ini sangat ringkas dan padat. So ini adalah contoh-contoh soalan. Disebabkan masa kita memang kita nak berkongsi saja, kita tidak akan mengambil ujian ni, tapi saya just nak tunjuk aja. So apa yang akan berlaku bila anda ambil ujian ni bersama anak-anak, anak-anak akan jawab 24 soalan ni. So selesai dia menjawab 24 soalan ni, kita akan tahu anak-anak ni di dalam kategori apa. So dia ada A, B, C, D kategori, jadi jumlah markah dia mesti 24. So bila kita dah ambil ujian ni, barulah kita boleh tahu anak kita ni dalam kategori apa, supaya kita sebagai ibu bapa, sebagai guru dan juga anak sendiri boleh tahu apakah cara yang terbaik untuk kita bantu sokong mereka untuk pembelajaran mereka, insyaAllah. Jadi lepas kita buat ujian itu, insyaAllah ada empat kategori. So kami menggunakan warna. Kategori pertama adalah mereka yang warna merah. Warna merah ni maknanya anak-anak ni mudah belajar sendiri. Dia self-motivated. Dia memang tak jadi masalah. Memang impian mak ayah kalau boleh semua anak-anak dia warna merah kalau boleh. Tapi hakikat realiti dia adalah semua anak-anak kita berbeza. Anak-anak kami semua berbeza. Jadi bila berbeza, cara pendekatan juga berbeza. Kita tak boleh samakan. Itu yang pertama. Tetapi kita kena faham dan kita kena hargai dan kita kena bersyukur. Sebab semua perbezaan, itulah kekuatan anak-anak kita. Ingat, perbezaan kita, kekuatan kita. Jadi sebab mereka berbeza, itu yang buat kita seronok. Itu yang kita seronok dengan anak-anak kita. Ada macam-macam gelagat mereka. Bayangkan kalau semua sama, mungkin boring. Betul? Alright, itu yang pertama warna merah. Okay. Yang kedua adalah warna kuning. Anak-anak kategori warna kuning ni adalah anak-anak yang perlu belajar dalam kumpulan. Maknanya apa? Dia kena belajar together-gather. Ini anak-anak ni you tak boleh suruh belajar kita tengok TV. Tak jalan. Itu memang cari pasal. Anak warna hijau pula adalah anak-anak yang mudah belajar dengan mendengar. Dan yang terakhir, anak warna biru ni anak yang belajar dengan berulang kali.
dengan berulang kali. Jadi ada empat warna, empat kategori cara pembelajaran anak-anak ini. Dan kita hanya tahu lepas kita buat ujian tersebut. InsyaAllah. Jadi saya nak rungkaikan, nak berkongsi secara lebih mendalam setiap kategori warna anak-anak ni. Jadi warna anak-anak yang merah ni, maknanya mereka yang mudah belajar sendiri ni, apa yang ciri-ciri dia? Okay. Biasanya, kebiasaannya anak-anak warna merah ni anak-anak sulung. Biasanya. Ini contohnya anak sulung kami, Amira. Dia sekarang ni dah masuk UM. Alhamdulillah dia memang nak belajar sendiri. Tak, dia self-motivated, dia rajin, dia memang dia nak, dia ada matlamat, dia nak berjaya. Ini kami tak payah nak paksa apa semua. Dan dia nak jadi ketua, dia tahu apa dia nak dan dia buat. Dia sampailah ke umur sekarang ni, walaupun dia dekat UM sekarang, dia belajar dekat rumah, kita tak ada masalah memang. Dia sangat fokus. Jadi ini anak-anak yang warna merah. Lazimnya biasanya, dia anak yang sulung. Biasanya warna merah. Tapi saya tak cakap semua anak sulung warna merah. Tapi kebiasaannya. Alright. Jadi kalau anak yang warna merah ni maknanya apa? Mereka, kalau anda anak-anak merah, pertamanya dia kena belajar dan dia kena faham. Dan dia mesti ada masa kualiti untuk diri dia. Dia perlu ada masa tu. Dan dia perlu ada ruang belajar yang selesa. Dia perlu ada ruang belajar yang selesa. Jadi kita sebagai ibu bapa nak sokong anak yang merah ni sebab memandangkan dia memang sendiri nak belajar, apa kita perlu buat? Kita kena support dia. Support dari segi apa? Bagi dia keperluan belajar dia, buku dia, buku latihan dia. Dan kalau mampu kita, dia nak tuition, hantar. Sebab apa? Dia memang nak. So kita kena bagi sokongan dan perhargaan. Kalau dia capai apa-apa, bagi hadiah. Hargai. Katalah dia buat ada peningkatan. Mungkin bukan nombor satu, tapi keputusan dia meningkat. Bagi hadiah, bagi layanan istimewa. Ini bukan bermakna kita nak jadikan dia favorite, tidak. Tapi kita nak hargai dia. Sebab dia nak buat sendiri. So ini kategori anak-anak warna merah. Okay, kategori kedua adalah anak-anak yang berwarna kuning. Anak-anak yang warna kuning ni dia mudah belajar berkumpulan. Maknanya dia ni kena belajar bersama-sama. Jadi mereka ni biasanya orang yang suka mengaturkan aktiviti. Ada aja dia plan kan. Kalau dia dalam keluarga tu dia tanya, hujung minggu ni kita nak buat apa? Dia ada saja benda dia nak rancang dan melibatkan seluruh ahli keluarga. Dan dia suka libatkan diri dalam apa-apa program dan dia nak tahu, nanti siapa lagi pergi? Kalau dia nak kita hantar ke tuition mana, siapa lagi akan pergi sana? Ini anak-anak kuning ni. Jadi apa kita nak kena buat? Anak-anak, kalau anda dengar, pertama sekali anda mesti kenal pasti kawan-kawan yang positif. Ini coach kongsi ni berdasarkan pembelajaran. Maknanya apa? Penting sangat anak-anak yang warna kuning ni sebab dia ikut kawan sangat, kena pastikan kawan-kawan dia kawan-kawan yang betul. So kalau kata nak buat study group di sekolah dan di rumah, dan mesti ada masa khusus belajar. Jadi ibu bapa dan guru peranan dia apa? Kalau dekat rumah mesti duduk bersama anak-anak, belajar bersama mereka. Dia tak jalan. Kalau kata kita ayah tengok TV, kita cakap dekat anak tu, kamu belajar. Tak jalan. Tak boleh. Anak-anak, kalau kita ada anak warna kuning ni, contohnya anak bongsu kami, Amirul Danish. Dengan dia, kami kena belajar bersama-sama. Together-together. Mak, bapa, anak, semua. Duduk satu meja. Belajar bersama-sama. Nampak semuanya berbeza. Jadi kita wujudkan study group atau kita wujudkan waktu belajar keluarga. Jadi kita tahu contohnya lepas solat isyak, mengaji apa semua, ada waktu belajar bersama. Jadi kita sebagai ibu bapa kena invest, kena laburkan masa kita. Sebab anak-anak ni membesar sangat cepat. Sangat cepat. Pengalaman kami dengan anak-anak kami, tahu-tahu anak bongsu kami dah nak UPSR dah. Sangat cepat mereka membesar. Jadi luangkan masa itu. Sebab bila dia dah pergi esok, masa itu dah berlalu, kita tak ada peluang lagi. Hargai. Okey, yang ketiga adalah kategori warna hijau. Warna hijau ni adalah anak-anak yang mudah belajar dengan mendengar. Dengan mendengar. Jadi mereka ni suka kumpul maklumat. Dan mereka nak menyelesaikan masalah secara kreatif. Dan dia boleh mengarahkan diri dia. Dan semua benda nak buat, dia kena tahu kenapa. Kalau dia belajar apa-apa, dia kena tanya. Kenapa? Kenapa nak belajar ni? Kenapa nak kena belajar matematik? Contohnya, dia nak tahu kenapa. Mengapa tu dia nak tahu. Jadi anak-anak yang dalam kategori hijau ni, apa yang anda perlu buat? Pertama, kalau dekat kelas, kalau ada cikgu mendengar, pastikan anak-anak ni duduk di depan. Duduk di depan. Maknanya meja aturan cikgu, pastikan anak-anak ni duduk di depan.
Dan mereka ni kena banyak bertanya dengan guru. So kalau kita dah kenal pasti anak-anak ni hijau, kita kena didik mereka supaya berani bertanya dengan cikgu. Dan tolong elakkan mereka daripada ponteng sekolah atau tidak hadir sekolah sebab mereka perlu mendengar. Jadi ibu bapa dan guru, pastikan anak ni mendapat tempat duduk yang baik dalam kelas. Dari segi lokasi. Maknanya dia boleh fokus, dia boleh concentrate. Kemudian luangkan masa untuk mendengar perkongsian anak-anak. Sebab apa? Mereka ni rajin bertanya. Dia akan tanya kenapa itu, kenapa ini. So kita kena layan. Jangan biarkan saja. InsyaAllah. Alright. Dan yang ketiga, yang keempat adalah kategori anak-anak berwarna biru. Okay, anak-anak berwarna biru ni adalah mereka yang mudah belajar dengan berulang-ulang kali. Dia tak ada cara lain. Dan dia kena buat berulang-ulang kali. Jadi anak-anak yang warna biru ni kena faham, ulangan adalah kawan baik anda. Lebih banyak kali anda lakukannya, lebih baik untuk anda. Itu maksudnya. Alright, so kanak-kanak ataupun anak-anak yang warna biru ni, dia biasanya anak-anak yang ikut tata cara dan peraturan, dia suka menganalisa fakta dan data, dia sistematik dan dia nak tahu bagaimana, macam mana nak buat benda ni. Yang masalahnya kadang-kadang dia malas sikit, dia nak tahu cara mudah. Itu masalah anak ini. Dia malas sikit. Bukan coach cakap dia malas-malas, dia malas sedikit dan dia nak tahu cara mudah. Semua benda nak mudah. Jadi dengan anak warna biru ni memang mencabar sikit. Sebab apa? Sebab dia malas sikit dan dia nak ambil mudah. Dan untuk dia belajar, dia kena buat berulang-ulang kali. Itu cabaran dia. Jadi kalau anak-anak warna biru ni, yang pertama, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Kena faham, memang itu hakikatnya. Dia kena buat berulang-ulang kali. Anak nombor dua kami, Amirul Aiman, dia kena buat berulang-ulang kali. Mungkin kakak buat dua kali je, dah settle. Aiman kena buat 7 kali benda yang sama. Tapi syukur Alhamdulillah, isteri saya sangat penyabar. Boleh bimbing didik dia. Sampai hari ni, dia dekat matrix pun, mungkin soalan yang sama, kawan dia buat sekali, dua kali, dah okey. Dia terpaksa buat 5-6 kali. Sebab itu dia punya karakter. So ibu bapa nak sokong macam mana? Kita beli buku latihan yang sama. Khususnya soalan-soalan tahun lepas, minta anak tu buat berulang kali. Memang ini satu ujian yang besar juga, tapi kita sebagai ibu bapa kena faham, itulah karakter anak kita. So kita kena sabar. Sabar, bagi dia support, bagi dia motivasi, bagi dia kuat semangat, sebab dia yang nak kena harungi, dia yang nak kena buat berulang-ulang kali. So itu adalah 4 kategori warna anak-anak. So itulah yang saya nak kongsikan pada malam ini. So secara rumusan kesimpulannya, kalau anak-anak tu warna merah, dia akan selalu bertanya apa. Apa maknanya apa? Apa nak kena buat? Apa matlamat? Itu yang dia nak tanya, apa. So cara belajar dia adalah dengan buat. Bila dia buat, dia akan faham. Tips dia, kita kena pastikan dia faham. Itu untuk anak warna merah. Okay, anak warna kuning dia akan suka bertanya, okay, nak belajar ni dengan siapa? Kakak nak belajar sama-sama tak? Abang nak belajar sama-sama tak? Adik belajar sama-sama tak? Cara belajar dia kena libatkan diri. So kita sebagai mak ayah kena libatkan diri, duduk bersama. Tips dia, buat kumpulan belajar. Maknanya buat study group ataupun buat waktu belajar bersama keluarga. Dan yang ketiga adalah warna hijau tadi, anak yang suka bertanya kenapa. Sikit-sikit kenapa. Cara belajar adalah dengan mendengar. So tips dia, duduk baris hadapan ataupun sekarang ni ada internet, video dan sebagainya, you boleh suruh dia dengar berulang-ulang kali. Alright. Dan yang terakhir, kategori warna biru, mereka ni nak tahu bagaimana. Bagaimana tu apa? Bagaimana nak buat cara mudah. Kalau kita bagi soalan matematik, dia nak tahu macam mana nak dapat jawapan. Bagaimana nak dapat jawapan? Dia nak tahu penghujung je. Macam mana sebenarnya dekat tengah-tengah tu, dia punya konsep pemahaman, mungkin dia tak kisah pun. Sebab dia nak mudah, dia nak cepat. So cara belajar berulang. So tips dia, buat latihan yang sama berulang-ulang kali. Jadi inilah 4 kesimpulan ataupun 4 warna yang saya harap boleh membantu anda dan keluarga anda untuk mengenali anak-anak anda dengan lebih baik, insya-Allah. Jadi harapan kami, anda boleh belajar dengan cara yang lebih berkesan dan berkualiti. Khususnya kalau ibu bapa yang mendengar perkongsian kami pada malam ini, mungkin dapat idea macam mana nak bantu anak-anak, sebab setiap anak-anak kita berbeza. So ini yang kami kongsi adalah pengalaman kami mendidik anak-anak kami 3 orang. Kakak warna merah, Aiman warna biru, Danish warna kuning. So berbeza. Kami ada 3 orang dan 3-3 warna yang berbeza. Alright.
So pada malam ini kami nak bagi hadiah kepada semua yang menyertai. Kita akan bagi anda e-book dan peluang untuk akses e-tution dan juga insyaAllah ada CJ penyertaan kepada anak-anak yang menyertai. So pertama sekali kami nak hadiahkan kepada anda buku Kenali Personaliti Belajar. Maksudnya ini adalah nota daripada apa yang saya kongsikan tadi. Anda boleh ambil link ni dan dapatkan e-book ni malam ini sahaja kena ambil sebab harga asal RM10. So malam ni kita bagi secara percuma. By 12 tengah malam dia tukar balik. Kena beli balik. Ini saya kita bagi hadiah sebab anda melaburkan masa bersama kami malam ini. InsyaAllah. Semoga ianya bermanfaat untuk anda dan keluarga anda. Okey, yang keduanya kita ada program e-tution. So program e-tution ni kerjasama dengan pihak Mind Apps. Kita memberikan e-tution khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita ada e-tution live classes ataupun ELC percuma untuk satu tahun kita bagi. Khasnya untuk pelajar UPSR. So UPSR kategori pelajar darjah 4, 5, 6. Anda boleh daftar, nanti saya bagi link daftar dan anda boleh ikut kelas seminggu sekali dengan seorang cikgu yang akan mengajar. Dan semua ni cikgu-cikgu yang terpilih. Kalau PT3 sesuai untuk form 1, form 2, form 3. Kalau untuk SPM sesuai untuk form 4 dan form 5. Yang mana kita bagi kepada anda live classes. Kelas secara live. Ada cikgu yang berkaliber akan mengajar setiap minggu pada waktu yang kita bagi jadual ni untuk selama setahun untuk bimbing dan bantu anda dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Nilai e-tution ni sahaja kalau kata kita nak dapatkan cikgu-cikgu ni seorang adalah lebih kurang RM500 tapi kita bagi kepada anda secara percuma. Jadi ambillah peluang ini, kalau nak boleh dapatkan link daripada saya, nanti saya akan bagi kepada anda insya-Allah. Alright, so dan yang terakhir adalah borang kaji selidik. So ini adalah borang maklum balas, kiranya ada apa feedback yang anda boleh berikan kepada kami, bolehlah isi borang maklum balas ini. Alright, so ini pun anda boleh dapatkan daripada saya juga. Okay, siapa yang isi borang maklum balas ini, daripada situ kita akan bagi kepada anda CJ penyertaan program malam ini khas untuk anak-anak yang menyertai. So kalau ada 3 orang anak, kena guna 3 alamat email yang berbeza. Just ini semua sebagai penghargaan kami kepada anda semua kerana sudi luangkan masa bersama kami pada malam ini. So ini adalah borang untuk feedback form kita insya-Allah. Okay, so kita akan ada sesi yang sama pada bulan depan lepas raya insya-Allah. 28 Mei, kalau anda rasa sesi ini membantu, bolehlah wawarkan kepada rakan-rakan anda, insya-Allah. Alright, so saya akan buka peluang kepada ibu bapa dan anak-anak, kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya dalam chat box dan saya cuba jawab apa seberapa yang saya boleh jawab. Okay, boleh type dalam chat box, insya-Allah. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, saya akan cuba kongsikan link semua supaya mudah untuk anda. Ini saya bagi ini link untuk buku e-book. Dalam ni ada nota tentang apa yang saya kongsikan. Anda boleh dapatkan malam ni saja secara percuma. Seterusnya saya bagi link kalau anda berminat untuk dapatkan e-tution untuk anak-anak anda secara percuma. Okey, yang itu. Sijil, okey, nak link untuk sijil insya-Allah. Okey, saya bagi apa feedback form punya link. Alright, so anda cuma perlu bagi maklum balas. Untuk sijil, jawab. Jawab maklum balas kita. Ni linknya. Okay, terima kasih atas doa.
InsyaAllah kami pun doakan kejayaan semua. Alright. Ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya dekat sini ataupun boleh WhatsApp saya, insyaAllah. So matlamat kami kita nak bantu. InsyaAllah kita nak bantu semua anak-anak berjaya sebab keadaan sekarang memang mencabar dengan nak belajar online, dengan pandemiknya, macam-macam dugaan. So dengan sempena kehadiran Ramadan ni, kami nak ucapkan juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, semua sekali selamat menyambut Ramadan. Semoga kita semua dipanjangkan umur sampai ke Ramadan dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua dan semoga Allah Ta'ala menerima segala amalan kita, insyaAllah. Coach, bagaimana nak, apa soalan ni? Bagaimana nak dapatkan soalan ujian personaliti itu? Okay. So, ujian personaliti itu kami bagi je kepada anda. Siapa yang nak, hantar mesej dekat saya, WhatsApp, saya hantar kepada anda. Anda buatlah. Free. Kita tak ada charge apa pun. Niatnya memang nak tolong. Semoga bermanfaat. Anda dapat, anda cuba jawab. Ikut instruction tu, jawablah. Dan tengok anak tu dalam kategori apa. Hantar mesej pakai WhatsApp, nanti saya hantar dalam bentuk PDF. Anda boleh print ke apa ke, cubalah jawab. InsyaAllah. Alright. So sebenarnya kita ada plan nak buat bengkel. Bengkel. So bengkel tu mungkin dalam 90 minit. Maknanya dalam bengkel tu kita jawab sama-sama. Lepas habis jawab, kita tolong anda tengok anak dekat kategori mana. Dan kita tengok. Contohnya kalau dengan program e-tution, macam mana dia boleh bantu anak-anak anda. Sebab apa, coach saja nak kongsi, dengan program e-tution kita ni, dia boleh bantu semua kategori anak-anak. Tak kira warna apa anak tu, dia sesuai untuk anak tersebut. So ambillah peluang, guna yang bahasa Melayu yang kita bagi secara percuma setahun tu, cuba guna pakai. Dapatkan manfaat seberapa banyak yang boleh daripada semua benda yang kita bagi untuk anda cuba bersama anak-anak anda. Alright? So itu semua rezeki, insyaAllah. Semoga bermanfaat. Okay, ada lagi soalan? Okay. So kalau ada para guru yang mendengar, cubalah test semua anak murid supaya kita boleh support mereka dengan lebih baik. Kan? Yang mana yang patut belajar bersama, kan? Make sure kawan-kawan dia kawan-kawan yang bagus. Yang mana patut warna hijau patut mendengar dengan lebih baik. Letakkan mereka di depan kelas. Okay, so kita boleh buat adjustment macam tu sebenarnya. Alright. So memang dia satu proses lah. So pengalaman kami sendiri dengan anak-anak ni, dia satu proses. Sayang anak kita semua sama, tak kira warna apa. InsyaAllah proses tu sangat-sangat seronok. Sangat-sangat seronok. Dan kita akan rasa lebih semangat bila kita tahu macam mana kita boleh support dan macam mana kita boleh tolong anak kita untuk belajar dengan lebih baik, lebih berkesan, lebih efektif. InsyaAllah. Ada lagi apa-apa soalan? Boleh tanya di sini. Saya suka kalau anda tanya soalan di sini supaya lebih ramai orang dapat manfaat. Sebab kita ada masa lagi sikit ni. Okay, saya dah mula start dapat WhatsApp yang minta soalan-soalan. Okay, nanti saya akan balaskan satu persatu. InsyaAllah. Okay, yang ada hantar WhatsApp untuk e-tution pun ada. Okay, nanti saya akan balas. Alright. So saya nak tanya, adakah apa yang saya kongsikan malam ni memberi manfaat? Adakah ia membantu kepada anda semua? Saja nak dapat some feedback. Alhamdulillah, terima kasih. So terima kasih juga kepada semua yang sudi luangkan masa pada malam ini. Kita ada hampir 40 orang pada malam ini daripada seluruh Malaysia. Alhamdulillah, luar biasa. Mungkin kalau ada peluang, minta tolong anda sebarkan kepada rakan-rakan anda. Mungkin mereka boleh hadir sama pada sesi bulan Mei nanti. InsyaAllah, 28 Mei. Alright. Dah nampak dah warna anak dia apa. Alhamdulillah. Okay, tahniah. Alhamdulillah, syukur sangat. Alright. Seronok tengok gambar anak anda dengan anak-anak anda di rumah. Pelbagai gelagat. Syukur besok pun hari Sabtu, weekend, minggu depan dah nak puasa. Alright. Yang saya paling seronok bila tengok parents dengan anak-anak bersama-sama mencari jalan macam mana kita nak upgrade diri kita.
Macam mana kita nak tolong anak-anak kita supaya mereka esok nanti jadi permata keluarga kita. Nak ubah masa depan keluarga kita. Semua ni melalui pelaburan kita dengan anak-anak kita, insyaAllah. Soalan, adakah sama kaitan dengan unsur tanah, air, api dan angin? Itu saya tak pasti. Sebab yang kami buat test ni adalah berdasarkan ilmu yang kami belajar melalui personality test. Dan personality test kami tidak bergantung kepada unsur-unsur tanah, air, api dan angin. Mungkin ada, saya tak tahu. So konsep saya, kalau saya tak tahu, memang saya akan cakap saya tak tahu. Saya hanya share apa yang kami tahu. Tapi tuan boleh cuba check lah, Cik Amar, soalan tu sangat bagus. Jadi kita boleh check sama-sama, insyaAllah. Alright. Ada soalan lagi? Okay, siapa yang hantar soalan tu, insyaAllah, by malam ni ataupun paling lewat esok saya akan share. Saya cuba usahakan by malam ni share dengan anda. Ini soalan-soalan untuk test personality anak-anak anda. E-tuition berapa jam? E-tuition yang live class bahasa Melayu yang kita buat secara percuma tu cuma 1 jam sahaja setiap minggu. Seminggu sekali, 1 jam sahaja. So dalam e-tuition tu ada macam-macam sebenarnya, nanti anda boleh explore, anda boleh cuba. Dia ada practice, ada ujian topikal, anda boleh set target, dia ada forum, ada discussion, ada macam-macam. Ada 8 feature. Dia ada quiz, dia ada online quiz. Anda boleh main quiz dengan kawan-kawan di seluruh Malaysia. Ikut subjek lagi. So dia sangat-sangat hebat. E-tuition kita ni dah lebih 20,000 pelajar yang guna. Dan nanti saya akan share link kalau anda nak tahu lebih lanjut. Kita ada sesi perkongsian oleh cikgu-cikgu, anak-anak yang dah guna pakai e-tuition ni dalam proses pembelajaran mereka. InsyaAllah. Itu nanti kita akan kongsi link juga. So buat masa ni dapatkan, cuba secara percuma dulu. InsyaAllah. Ada lagi soalan apa-apa? Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa itu saja daripada saya. Masa pun dah 9:30, seperti yang kita janjikan, pukul 9 hingga 9:30. Saya pun tahu para ibu bapa dan anak-anak pun ada macam-macam urusan lain yang perlu diuruskan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada anda kerana sudi luangkan masa bersama saya pada malam ini. Saya ingin memohon maaf di atas sebarang kekurangan. Mungkin tak meet anda punya expectations pada malam ini. Saya mohon maaf banyak-banyak. Dan sekali lagi saya doakan semua kejayaan dunia dan akhirat, dan sekali lagi selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam.